Pukul 6 pagi saya sudah berada di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Kecamatan Aknatas, Kabupaten Labuhan, Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Karena macet tadi malam di Jalan Baru Rantau Prapat mengakibatkan keterlambatan perjalanan. 5 jam lebih lagi sampai ke tujuan, yakni ke markas besar ALS Medan Amplas, Kota Medan. Di balik kemudi dikendalikan oleh Pak Ferry, driver senior yang sudah lama jadi kru ALS. Sahabat semua, tetaplah simak perjalanan saya ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keselamatan dalam perjalanan. Thank you.
terus. Goyang terus. Oke. Yang saka. Nah.
Pas minta kunci aku. Ah, tuas.